Hai, hari ini kita akan membuat ikan dari kertas warna. Ya. Seperti ini. Tuh. Aku memilih mana? Memilih ini. Seperti ini. Merah. Membuat dari warna merah. Iya. Kita tempat lagi misalnya. Lalu kita gunting. Mana gunting? Yang gunting nih. Dekat sih. Ini mau buat warna apa? Warna merah. Iya. Warna merah. Nanti nyampe guntingnya. Sekarang kita akan mengguntingnya seperti ini. Ini gunting. Ini gunting. Bentar dulu dong, mama dulu. Windy mau buat dari warna apa? Ikan. Warna apa buatnya? Buatnya warna biru. Mau warna biru? Nah, ya. Ini juga sama lakukan seperti itu ya. Seperti ini, kita balik ya. Jadi dulu. Nah, yang berwarna ini akan menjadi permukaan luarnya ya. Di bagian luar. Jadi dulu. Nah, setelah seperti ini, kita akan menganyamnya. Jadi seperti ini nantinya ya. Nah, ini masukkan seperti ini. Masukkan ke sini. Nah, yang ini. Terus masukkan yang ini. Ini seperti membuat ketupat aja ya. Dadah. Sekarang ini. Mungkin ini terlalu kecil ya. Yang ini bagus. Nah, ini aku kasih lagi soalnya enggak muat ya. Setelah seperti ini kan bagian luar ya. Sekarang yang ini masukkan ke dalam. Nah, seperti ini. Yang ini kan dari dalam kertasnya, masukkan lagi ke bagian luar. Seperti ini. Ini pembuatannya hampir sama dengan membuat ketupat. Kita membuat daun ketupat. Kita membuat ketupat. Tada, keripik. Nah, Didi membuat apa itu, Indi? Membuat keripik. Membuat keripik. Keripik, keripik, keripik. Aku membuat keripik. Nah, aku membuat ini hijau. Setelah seperti ini, itu kan hampir jadi. Ini buka seperti ini. Wow. Ini hampir sudah hampir kelihatan ya. Untuk ikannya. Sekarang kita masukkan ini ya. Jangan dirusak semuanya, Twin. Sekarang masukkan kertas potongan apa aja ya. Bisa kain, bisa kertas robek-robek, bisa apa aja. Untuk isian kayak gini. Mama, Didi dulu. Iya, boleh. Didi mau buat apa, Indi? Mama. Cari iya, cari iya, cari mama. Buat kayak mama? Eh, Indi ambil lem. Iya. Baik. Nah, setelah seperti ini kan udah kayak ikan ya. Nah, seperti ini.
kita hias ininya dulu ya, biar kayak ikan sungguhan gitu. Ini biar ada variasinya. Nah, setelah seperti ini, kita akan mengelemnya menggunakan lem kertas. Ini bisa buat gantungan di depan kaca ya, untuk hiasan kamar, depan kaca anak, hiasan kamar anak ya. Bisa juga buat anak main, mancing-mancing ya. Anak main mancing-mancing ya. Baik. Nah, sekarang kita berikan hiasan. Aku gunting. Menggunakan pewarna ya. Mungkin menggunakan ini aja. Untuk hiasan mata. Mata ikan. Malam Bibi membuat mata ikan. Membuat. Ayo buat. Nah, seperti ini. Jadi deh, ini dia mata ikan. Ikan yang kita buat barusan. Terima kasih. Jangan lupa subscribe ya.